Sebetulnya kalau kita ini senang memuji Allah karena dapat rezeki, semua orang bisa melakukannya. Betul enggak? Dan etika atau budi pekerti kita tanamkan sejak kecil. Sebetulnya kita punya nilai-nilai moral tentang etika dan sebagainya yang sengaja kita wariskan kepada anak-anak kita, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, sehari-hari sebetulnya. Ketika ada tamu terus ngasih uang kepada anak saya, dia ambil disemprot uangnya, terus dia lari. Saya panggil, sini dulu. Apa itu? Uang dari mana? Dari tamu. Begitu caranya. Bilang apa? Makasih. Begitu anak abah itu. Sehari-hari saya menanamkan anak saya untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, kamunya sendiri setiap hari dapat nikmat Allah, nggak ada alhamdulillah, gimana sih? Malah kau klaim ini dapat jerih payahku, kan gila semua itu. Aku punya sawah 40 hektar, ini adalah hasil banting tulang peras keringat. 20 tahun mangkar undas petek bagi kita, kan? Sama sekali tidak ada bilang, ya Allah terima kasih. Kenapa? Ya, sebabnya engkau tidak bersyukur kepada Allah karena kamu tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena engkau merasa berusaha. Itu penyakitnya.